Oke, sahabat Kostijo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini dapat TV Cina lagi yang TV-nya tidak mau hidup tapi lampu kontrol itu, teman. Setelah saya buka, seperti biasa saya periksa-periksa dulu untuk fisiknya, teman. Ternyata di sana ada ilko yang berdeteng seperti waktu-waktu yang lalu. Nah, ini ada ilko yang berdeteng alias hamil. Oke, kita coba hidupkan dan lihat lampu kontrol di sana, teman. Tuh, lampu kontrolnya hidup. Nah, ada bunyi gitu. Nah, ini. Jadi tidak mau keluar gambar. Mungkinkah dari Elko itu? Bisa jadi. Oke, kalau demikian kita gantikan ilko dulu dan nanti kita lihat reaksinya. Kita matikan. Oke, mesinnya sudah saya balikkan dan untuk arus AC-nya saya solderkan di sini dulu karena terlalu jepit di sana. Kemudian di sini Elko B plusnya ini yang untuk arus 115-nya, ini ada Elko yang kemudian masuk ke playback. Elko-nya kita lepas dulu. Ini Elko-nya di sini sudah saya lepas nih. Elko-nya yang berdeteng. Ini Elko-nya berukuran 47 UF 160 volt. Kita ganti dulu, teman. Oke, setelah diganti elko kita ukur B plusnya di sini. Ada ya. Ada 100 sekian pol. Sudah masuk, teman. Namun belum start. Oke, sahabat Kostijo, jadi TV pun arus B plusnya sudah ada. Namun kita cek arus yang ke program atau arus yang mengarusi PCC di sini belum ada ini yang 5 volt. Ini masuk ke IC besar juga, ke IC kroma, dan ini sumbernya dari sini, teman. Nah, dari sini di bagian sini. Nah, ini ada dua transistor. Sepertinya bermasalah, kita solder ulang atau ada yang lainnya di sini. Oke, teman, ternyata di sini ada tegangan 5 volt yang tidak ada arusnya. Ini karena ada jenner di sini yang mati nih. Ada jenner 5 volt mati. Oke, setelah saya gantikan kita lihat ya. Sudah bersinar kembali untuk layar tabungnya. Oke, kita pasangkan antena. Dan kita lihat gambarnya di sini sudah oke, teman, gambarnya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Oke, kembali. Oke, berkat kita cek-cek di daerah arus yang menuju 5 volt. Di sini kita cek 5 volt juga yang menuju arus ke remote control ini. Yang menuju ke remote control ini ada 5 voltnya ini. Kita harus ada 5 volt di situ dan termasuk arus-arus yang masuk ke tuner sini di VCC 5 volt harus ada. Dan TV Cina ini sudah oke kembali. Terima kasih sahabat Kostijo telah menyaksikan video saya.